Stasiun Manggarai, jalur layangnya sebelum switch over ke 7 Stasiun Manggarai. Jalur 12-nya diizinkan berangkat. Jalur 11-nya kembali masuk nih komuter tujuan Jakarta Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mak Ulti, Mak Ustri. Selamat sore dari Stasiun Manggarai. Sebelum switch over ke 7 Stasiun Manggarai. Di jalur 11-nya masuk komuter tujuan Jakarta Kota nih. JRS 205 series, rangkaiannya 12 kereta. Wes sampai ujung banget. Rangkaiannya 12 kereta. Nah, ini jalur layang Stasiun Manggarai yang melayani komuter lain tujuan Jakarta Kota di jalur 10 dan 11 dan komuter lain tujuan Bogor di jalur 12 dan 13. Tapi ini sebelum switch over ke 7 ya. Kalau switch over ke 7 sudah ada perubahan nomor jalur di sini. Wah, hari ini sore gini lagi cakep juga nih pemandangannya ya. Menjelang matahari terbenam di sebelah barat sana ya, terbenam di barat ya, untung bukan terbit di barat. Nah, ini kita bakal ke ujung, kita hunting KRL dan kita lihat suasana keramaian di sore hari di Stasiun Manggarai. Jalur 11-nya komuter tujuan Jakarta Kota si JRS 205 ini masih ketahan, kemungkinan masih ada, mungkin ada kereta jarak jauh yang bakal lewat dulu dari arah bawah Stasiun Manggarai mengarah ke Gambir, atau sebaliknya dari Gambir mengarah ke bawah Stasiun Manggarai, jadinya dia ketahan dulu karena kan jalurnya bertemu tuh di sebelah utara sana menjelang masuk Cikini. Nah, karena jalurnya bertemu jadi bersilangan deh si jalurnya, harus gantian sama yang jalur bawah. Dan sekarang ini posisi kita ada di jalur 12 dan 13 untuk komuter lain ke Bogor, untuk komuteran ke Bogor, Depok atau Nambo. Nah, ini dia jalur 12 masuk komuteran tujuan Stasiun Bogor dari Jakarta Kota. JRS 205 series juga. Rangkaiannya 12 kereta juga. Jalur 12 akan disiapkan tujuan Bogor rangkaian 12 kereta. Jalur 8 masuk tujuan Cikarang rangkaian 12 kereta. Dari arah Jakarta Kota aja, ini udah rame banget penumpangnya. Belum lagi ngangkut penumpang di Manggarai, belum lagi ngangkut penumpang di Tebet, Cawang, Duren Kalibata, wes makin rame lagi. Tapi di Manggarai ini pasti banyak yang turun juga karena mau transit. Naik komuter lain ke arah Bekasi Cikarang atau ke arah Tanah Abang Duri, Angke, Kampung Bandan. Nah, ini dia JRS 205-33, rangkaiannya 12 kereta. Sama-sama 12 kereta. Nah, komuter tujuan Bogor ini bakal berhenti juga di stasiun Tebet, Cawang, Duren Kalibata, Pasar Minggu Baru, Pasar Minggu, Tanjung Barat, Lenteng Agung, Universitas Pancasila, Universitas Indonesia, Pondok Cina, Depok Baru, Depok, Citayam, Bojonggede, Cilebut, Bogor. Di jalur 12 Stasiun Manggarai. Sementara itu di jalur 11-nya tersedia komuter lain tujuan Jakarta Kota yang bakal berhenti di stasiun Cikini, Gondangdia, Juanda, Sawah Besar, Mangga Besar, Jayakarta, Jakarta Kota. Sementara di stasiun Gambir dia bakal melintas langsung karena stasiun Gambir khusus untuk pemberhentian kereta api jarak jauh. Kalau lama gini sepertinya dia nunggu ada KRL komuter lain yang bakal ke jalur 13. Kayaknya ya. Cara mendeteksinya adalah kalau kita lihat dulu nih, tuh relnya sepur belok kan, berarti bakal ada yang masuk ke jalur 13 nih. Kemungkinan besar dari selatan, yaitu KRL feeder. KRL feeder ini merupakan kereta penghubung. Kereta penghubung yang menghubungkan dari Bogor sampai Manggarai, itu dia. Jalur 9, Semboyan 5, diizinkan berangkat. Okay. Jalur 8, tujuan Cikarang, persiapan. 8072, jalur 8, Semboyan 5, diizinkan berangkat.
yang di jalur 11 komuter lain tujuan Jakarta Kota berangkat. Jalur 9 dan jalur 8 yang 5 di sini yang berangkat. Jalur 12 masih tersedia di jalan Bogor. Jalur 13 dari arah selatan hati-hati masuk di daerah rangkaian 8 kereta. Berangkat dari jalur 11 komuter lain tujuan Jakarta Kota JR 205 series rangkaiannya 12 kereta. Sore-sore di stasiun Manggarai gini sebenarnya ciamik juga ya pemandangannya ya. Kita bisa lihat pemandangan atas, pemandangan Jakarta yang keren banget. Wih, Menara Saidah tuh di sana ya tuh. Ini Menara Saidah tuh. Nih, tuh. Nah, itu tuh Menara Saidah tuh. Menara Saidah yang dekat stasiun Cawang. Jadi dari Manggarai ini berarti dia berbelok ke sana ya arahnya tuh ya. Oh, gitu ya. Dan kita juga bisa lihat nih bagian-bagian dari depo Bukit Duri yang melayani perbaikan-perbaikan dan perawatan KRL Komuter Lain ataupun kereta api Indonesia secara umum. Sambil nonton videonya jangan lupa juga buat follow media sosial Maul @maulana_re, subscribe juga YouTube Maulana Mahendra. Oke, kita lihat nih dari arah selatan bakal masuk komuter lain feeder dari Bogor sampai Manggarai doang, akan kembali lagi ke Bogor. Dan kenapa namanya feeder? Feeder itu artinya pengumpan ya. Jadi dia tuh KRL yang mengumpan penumpang-penumpang transit biar dapat KRL kosongan, biar dapat kereta yang kosong di stasiun Manggarai ini. Nah, rangkaiannya terdiri cuma 8 kereta, jadi dia berhentinya cuma sampai sana, nggak nyampe ke ujung sini. Oke deh, dia berhenti sampai sana. Wis, penumpang-penumpang yang jalur 12 kayaknya tergiur nih biar dapat KRL kosongan di jalur 13-nya. Jalur 13 sudah masuk JRS 205 series komuter lain tujuan Manggarai. Cuma sampai Manggarai dan akan kembali lagi ke Bogor. Terlihat tuh masinisnya membalikkan semboyan yang artinya ujung belakang kereta. Tapi tulisan displaynya masih Manggarai ya, belum ganti jadi Bogor. Izinkan berangkat. Bogor berikutnya sudah masuk stasiun Cikini. Oh, Bogor berikutnya di Cikini ya. Berarti bukan jalur 13 duluan. Nah, jalur 12 setelah tadi jalur 13 masuk, jalur 12-nya diizinkan berangkat. Jalur 11-nya kembali masuk nih komuter lain tujuan Jakarta Kota JRS 20443 rangkaiannya 12 kereta juga. Sebenarnya sekarang jalur Bogor KRL komuter lain lintas Jakarta Kota Bogor lebih banyak yang 12 kereta ya. 12 yang berangkat terlebih dahulu rangkaian 8 kereta. Oke, jalur 12 bakal berangkat duluan. 1347 Brabo Soboyo 6 diizinkan berangkat. Wes, jalur 11 kenceng juga. Baru datang langsung dikasih aspek sinyal hijau. Kuning. Soboyo 6. Oke, 6 berjalan hati-hati. Berangkat. Kenceng banget sih klaksonnya. Wes, langsung berangkat lagi. Mantap sekali bukan? Komuter lain tujuan stasiun Jakarta Kota, tujuan stasiun Cikini ke Gondangdia. Ya, jadi seperti ini suasana jalur layang stasiun Manggarai. Yang ini merupakan jalur 10 dan 11 untuk Jakarta Kota. Besoknya akan berganti menjadi jalur 9 dan 10. Terus ada yang hunting foto juga tuh. Nah, ini jalur 12 dan 13 besoknya akan berubah menjadi jalur 11 dan 12. 11 dan 12 ya. Ya, karena ini di syutingnya sebelum adanya switch over ke-7, kita doakan semoga switch over ke-7
berlangsung dengan lancar, dan jalur-jalur barunya di Stasiun Manggarai ini malah bikin Stasiun Manggarai semakin baik lagi, semakin lancar lagi flow penumpangnya, bisa menampung penumpang yang sebegitu banyaknya dengan baik, dan bisa menjadi stasiun panutan bagi seluruh warga negara Indonesia. Loh. Dan semoga warga-warganya pada nurut ya. Jalur 12 masuk ke Komuter Tujuan Bogor lagi nih, Tokyo Metro seri 6132. 6122. Rangkaian 10 kereta. Jalur 11-nya juga masuk ke Komuter Tujuan Jakarta Kota. Oh, ternyata 8 kereta. Wow, penumpangnya ramai banget. Tuh, penuh banget. Iyalah, 8 kereta. Jalur 12 tujuan Bogor. Rangkaian 8 kereta yang berangkat terlebih dahulu jalur 12. Stasiun Manggarai, jalur layangnya sebelum switch over ke 7 Stasiun Manggarai. Dan kayak ginilah suasananya, ramainya. Ada 3 kereta nih, jalur 11, 12, dan 13. Jalur 11 Jakarta Kota, jalur 12 Bogor yang berangkat duluan, jalur 13 Bogor feeder yang berangkat belakangan. Jalur 11-nya si JRS 205, 10 kereta ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Maustrip kali ini. Kalau suka silakan di like, jangan lupa juga ada komen, share, dan subscribe. Ketemu lagi sama Maulid Maustrip selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau sekarang nggak gelap kan?